Pelbagai cara peniaga Bazar Ramadan mempromosikan jualan makanan bagi memikat hati pelanggan. Di Klang Selangor, Bazar Ramadan Simpang Empat Sungai Udang menjadi tarikan pengunjung. Berikutan gerai peniaga sup tulang kambing tampil dengan membenarkan pelanggannya mencedok sendiri kuah sup kambing yang telah tersedia dalam periuk. Dan ramai yang amat menyenangi konsep beri kepercayaan pelanggan ini. Ikuti segmen Potret Inspirasi yang disediakan. Bermula jam 4.30 petang, pelanggan sudah mula beratur untuk mencedok sup kambing yang sudah tersedia. Menurut peniaga Aslina Hashim, idea mencedok sup kambing sendiri oleh pelanggan bertujuan memuaskan hati pelanggannya bagi menikmati sup kambingnya. Biasa orang jual sup, kita yang cedokkan kan. So kali ini, why not kita buat kelainan sikit, kita suruh orang cedok. Tapi kita cedok boleh guna senduk sendiri atau nak bawa senduk sendiri ke senduk kita. Tapi yang penting, yang janji, kena guna plastik yang kita sediakan. Sebelum ini, Aslina menjual nasi dan lauk pauk tetapi kurang mendapat sambutan dan beralih ke perniagaan sup tulang kambing cedok. Menyediakan 30 kg kuah sup kambing bersama tulang dan isi setiap hari dilihat mendapat sambutan dari pengunjung pasar berkenaan. Ujarnya, 2 tahun sebelum ini, dijual dengan harga RM5 sebungkus, kini terpaksa menaikkan harga ke RM10 sebungkus berikutan harga barangan keperluan asas sudah naik. Rata-rata pelanggan yang ditemui merasakan harga RM10 yang ditawarkan masih rendah dan pelanggan berasa puas hati kerana mencedok sendiri hidangan sup kambing yang telah tersedia. Istimewanya kat sini sebab ekonomi sekarang pun tengah banyak harga barang naik. So istimewanya kedai ni dia RM10 cendok sendiri daging tu. Itu yang buat saya datang 2 kali lah. So sup ni pun sedap. Sebab balu lah bagi saya. Banyak daging saya dapat. Ia unik sikit lah bang dalam pasar-pasar ni kan. Kalau kita tengok kan, kalau nak beli tu semua customer, kita ikut customer ni, customer akan cedok sendiri kan. Kepuasan nak ambil yang belah mana, nak banyak ke nak sikit, dia akan cedok sendiri. Unik jugalah bang benda-benda ni, sebab customer always right lah. Kita pergi ke customer, bukan untuk kat kita. Kita hanya menjual je, tapi kuantiti, kualiti semua customer yang puas sendiri. Dia bawa balik sendiri, dia kepuasan diri dia sendiri. Moga-moga perniagaan ini boleh menjadi antara contoh nilai kepercayaan antara penjual dan pelanggan diraih.